What's up, Ibro Kumar di sini untuk IBC TV. Dan di video kali ini saya akan membahas handphone yang sudah menemani saya selama 3 bulan ini. Jadi secara tidak langsung ini adalah daily driver saya selama 3 bulan ini. Ini adalah Asus Zenfone 3 5,5 inci atau ZE552KL. Lalu apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangan yang tidak saya sukai selama penggunaan saya selama 3 bulan? Cek video ini sampai selesai. Mari kita lihat dari sisi desain. HP ini menggunakan permukaan kaca di kedua sisinya, yakni sisi depan dan belakang. Efeknya tentu saja kesan bersinar dan cantik terpancar dari handphone ini. Tapi di balik kecantikannya tentu saja ada sisi negatif yang sangat menakutkan bagi saya, yakni licin dan perasaan was-was selalu muncul di benak saya. Desain yang diusung adalah unibody, jadi bagian belakangnya tidak bisa dilepas. Bentuk kamera yang agak menonjol di bagian belakang juga membuat saya was-was bahwa bagian kamera HP ini akan mudah tergores dan akan membuat harga jual handphone ini turun. Akhirnya saya mengambil tindakan preventif, yakni menggunakan case yang mampu menutupi bagian belakang kameranya. Saya menggunakan hard case dari Nilkin berwarna hitam ini. Ya, meskipun akhirnya saya harus mengorbankan keindahan warna putih yang dipancarkan oleh smartphone ini. Untuk fingerprint yang berada di bagian belakang hanya masalah kebiasaan saja. Memang bagi sebagian orang, ada orang yang lebih prefer untuk menggunakan fingerprint di bagian depan. Tapi menurut saya ini tidak menjadi masalah. Namun hal yang agak saya rasa kurang adalah tidak adanya LED backlight pada tombol navigasi. Speaker yang terletak di bagian bawah cukup memuaskan untuk saya. Suara yang dihasilkan cukup kencang dan tidak pecah. Jadi secara overall, untuk urusan desain saya sangat puas sekali dengan handphone ini. Bagian user interface menurut saya tidak ada yang spesial, karena kebanyakan custom ROM sudah dapat kita atur sedemikian rupa. Di antaranya mengganti-ganti tema, wallpaper, sampai pengaturan tampil icon dan ukurannya. Buat saya yang terkadang gampang bosan, saya akhirnya mencari solusi sendiri, yaitu menggunakan launcher pihak ketiga seperti Nova Launcher ini. Sehingga tampilan HP saya bisa tampak layaknya Google Pixel. By the way, mau tahu nggak cara pengaturan Nova Launcher ini sehingga tampak seperti Google Pixel? Langsung tulis di area komen di bawah. Satu hal lagi yang saya ganti adalah penggunaan keyboard. Saya agak tidak terlalu nyaman dengan keyboard bawaan dari Zen UI ini. Akhirnya saya mencoba menggunakan Gboard atau keyboard buatan Google. Dan akhirnya saya menjadi nyaman sekali dengan keyboard ini. Memang ya, nyaman itu yang bikin bahaya. Dan untuk software dari handphone ini sendiri, dia sudah menggunakan operating system terbaru dari Android, yaitu Nougat 7.0. Jadi handphone ini sudah sangat update dan sangat kekinian sekali. Dan hal ini sungguh sangat luar biasa sekali, di mana Zenfone 3 ZE552KL ini adalah handphone kategori kelas menengah. Untuk urusan spesifikasi, smartphone ini memiliki memori internal 64GB, sehingga sangat lega sekali untuk saya install aplikasi sebanyak-banyaknya. Bahkan saya sekarang ini tidak membutuhkan memori eksternal sama sekali, karena 64GB untuk saya sudah sangat cukup. Di satu sisi, karena saya seorang pengguna aktif dual SIM, jadinya mau tidak mau saya mengorbankan slot memori eksternal untuk saya pasangkan SIM card kedua. Untuk urusan user experience, dalam pengoperasian sehari-hari selama 3 bulan ini, saya masih sangat puas. Saya merasakan HP ini cukup gegas dan membuka menutup aplikasi juga cepat. Hal ini tidak lain adalah efek Duet Mode prosesor Snapdragon 625 dan RAM 4GB. Prosesornya memang kelas menengah, tapi ini sudah sangat cukup sekali. Tapi ada satu kekurangan yang menurut saya agak mengganggu sedikit. Ini adalah tentang permasalahan memory management. Saya merasa memory management-nya kurang baik. Meski dia memiliki memory 4GB, tapi free yang tersisa selalu kebanyakan di bawah 1GB. Bahkan seringkali di bawah 500MB. Tapi untungnya hal ini tidak berasa banget ke user experience dalam penggunaan saya sehari-hari. Padahal sebagai pembanding, handphone Asus yang lain yaitu Zenfone 3 Max ZC553KL, di mana sama-sama menggunakan Zen UI dan hanya memiliki RAM 3GB, free RAM-nya rata-rata berada di atas 1GB.
Lalu bagaimana dengan performa gaming? Pasti lancar, tapi saya tidak akan membicarakan kemampuan gamingnya di video kali ini. Karena jujur selama 3 bulan ini, device ini sangat jarang sekali saya pakai untuk bermain game. Now let's talk about the camera. Saya berpendapat bahwa HP kamera Zenfone 3 ini masih menjadi yang terbaik untuk kelas 4 jutaan. Dalam kondisi banyak cahaya, tidak perlu diragukan lagi. Hasilnya cukup tajam dan saturasi warnanya sangat natural. Interface pada menu kameranya juga sangat kaya. Untuk lebih detail review kameranya, silakan cek video review saya tentang Asus Zenfone 3 ZE520KL. Namun yang jelas, tagline build for photography memang bukan cuma asal tagline aja. Contoh hasil foto-foto yang teman-teman lihat sekarang ini adalah bukti bagaimana perkasanya kamera handphone ini. Lapisan kaca dari permukaan kamera Zenfone 3 ini adalah safir, jadi sangat tahan goresan sekali, sehingga foto yang dihasilkan senantiasa bening. Lalu bagaimana dengan daya tahan baterai? Oke, saya akui pada saat awal-awal saya menggunakannya, daya tahan baterainya sangat wow sekali. Sangat wow. Bahkan pernah sampai 7 jam screen on time dan bertahan selama 2 hari. Tapi selang waktu berjalan, hujan dan badai pun dilalui, handphone ini sampai pada titik idealnya atau titik di mana tampak wajah aslinya, yang menurut saya masih sangat memuaskan sekali. Rata-rata mampu bertahan seharian. Pagi ngecas full, sampai rumah malam masih ada nyawanya. Screen on time berada di angka 4 jam ke atas. Tapi satu hal yang agak mengganjal adalah durasi proses mencharge handphone ini. Dia tidak memiliki fitur fast charging, jadi waktu ngecasnya agak lama, yaitu sekitar 2 jaman. Ya, walaupun lama-lama ini menjadi hal yang biasa setelah lebih dari sebulan penggunaan. Itu adalah kesan-kesan saya selama 3 bulan menggunakan handphone ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di area komen di bawah. Akhir kata, saya Ibu Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.